Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membuat sebuah video mereview bengkel ataupun BLK, tempat praktek siswa di SMK Yapim Simpang Kawat. Jadi, bagaimana kondisi bengkelnya, peralatan apa aja yang ada di dalam BLK ini, kami akan coba videokan, dan suasana praktek siswa dalam kegiatan pelatihan otomotif. Semoga apa yang kami tampilkan ini bermanfaat. Jadi biar tahu bahwasanya apa sih yang dilakukan oleh anak-anak SMK yang lagi belajar di BLK, di Balai Latihan Kerja. Jadi di sini kami akan tunjukkan. Jangan lupa subscribe channel kami, Jul Indo Auto, like dan berikan komentar. Terima kasih telah menonton. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya teman-teman, dan sukses selalu menyertai. Salam otomotif. Oke, ini merupakan suasana, ini adalah BLK-nya Yapim Simpang Kawat. Nah, dari depan, dari belakang, di sana ada BLK untuk audio video, ada BLK untuk TKJ, ada BLK untuk kompetensi permesinan, dan selanjutnya kompetensi otomotif. Ini, nah, sekarang kita akan coba lihat kondisi BLK dari dalam, bagaimana kondisinya. Oke, ikutin terus.
Ini permesinan. Sini mereka belajar alat bubut. Yang saya bilang pakai lipsing ya, pakai lipsing ya kamu.